Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita sepanjang hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami bisa menikmati akan perlindungan-Mu, di mana Engkau telah melindungi kami, menjagai kami sepanjang hari yang lalu, dan Engkau telah memberikan kepada kami kepercayaan untuk kami dapat hidup kembali melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami melangkah, kami hendak menerima firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus berkenan memberikan pengertian kepada kami serta damai sejahtera supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan menerimanya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 14. Mazmur pasal 92 ayat 14 demikian bunyinya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sekali lagi, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di awal kata ayat 14 ini, pemazmur menyebutkan kata mereka. Siapakah yang dimaksud dengan mereka ini? Mereka yang dimaksud adalah orang benar. Tentu saja, bukan orang yang dianggap benar oleh manusia, tetapi orang benar di hadapan Tuhan. Karena yang dianggap manusia benar, belum tentu benar bagi Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan dikatakan adalah orang yang ditanam di bait Allah, atau yang tinggal di dalam Tuhan, dan yang bergantung kepada Tuhan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, diibaratkan oleh pemazmur di ayat sebelumnya di ayat 13 akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Korma adalah buah yang banyak disukai oleh orang, termasuk saya sendiri sangat menyukai akan buah korma. Korma dikenal sebagai buah yang mengandung begitu banyak nutrisi di dalamnya, sehingga menjadi sebuah makanan yang memberi kekuatan dan kesehatan jika dikonsumsi. Ketika biji korma ditanam, akarnya akan terus tumbuh ke tanah dan bahkan menembus ke tanah untuk mencari akan air, bahkan menembus hingga puluhan meter tanah ke bawah. Setelah mendapatkan air, barulah pohon korma ini mulai tumbuh. Setiap pengembara di padang gurun tahu bahwa di mana ada pohon korma, maka pasti ada sumber air di sekitar itu. Dan itu membuat para pengembara di padang gurun begitu senang bila melihat akan pohon korma ini. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur dengan mengatakan bahwa orang benar yang tinggal di dalam Tuhan akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan memiliki akar yang kuat dan berbuah segar. Dalam artian,
orang benar akan mampu tegar berdiri di tengah berbagai hambatan dan akan mampu untuk terus-menerus bertumbuh dan menghasilkan akan buah. Seperti layaknya pohon korma atau buah korma yang memberikan akan kesegaran, orang yang benar pun seharusnya bisa menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus atau menjadi oase di tengah padang gurun, menjadi berkat yang mendatangkan sukacita bagi sesama. Lalu yang kedua dikatakan bahwa orang benar yang tinggal di dalam Tuhan diibaratkan sebagai pohon aras yang tumbuh subur di Libanon. Pada masa itu pohon aras atau yang kita kenal dengan pohon cemara memang tumbuh subur di Libanon. Pohon aras ataupun pohon cemara ini dikenal sangat kuat dan tidak mudah lapuk. Semakin tua usia pohon aras ini, kayunya akan semakin kuat. Pohon ini juga tahan terhadap berbagai cuaca. Jadi, tidaklah mengherankan kalau masa itu pohon aras sering dipakai untuk tiang penyangga istana, bahkan bait Allah. Raja Salomo sendiri banyak menggunakan pohon aras untuk membangun akan istananya. Jadi demikianlah juga dengan orang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan ataupun yang tinggal di dalam Tuhan. Semakin ia bertambah imannya kepada Tuhan, sekalipun ia sudah berumur ataupun memiliki banyak pengalaman, ia akan semakin terus menjadi pribadi yang kuat, yang bisa bertindak sebagai penyangga bagi kehidupan sesamanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang benar itu berakar kuat, mampu mengatasi hambatan untuk terus bertumbuh, mampu hidup di tengah kesulitan, mampu berbuah dan menjadi penyegar yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya, serta mampu menjadi tiang penyangga yang kuat di dalam kehidupan. Bagaimana agar kita bisa bertumbuh dan berbuah seperti pohon korma dan pohon aras Libanon ini? Kuncinya tadi yang disebutkan adalah harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Tanpa tinggal di dalam Yesus, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan tentu saja, tinggal di dalam Yesus berarti tidak sementara. Berarti tidak sembarangan ataupun hanya sekadarnya. Melainkan tinggal di dalam Yesus adalah orang yang benar-benar konsisten ataupun taat di dalam kehidupannya, bergantung kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kata Yesus di dalam firman Tuhan, dilanjutkan di pasal 15 itu, bahwa setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting yang tinggal di pokok anggur itu, akan berbuah banyak. Dia akan memberikan banyak sukacita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun ia sudah berumur, entah itu sudah lebih 40, 50, 60 tahun, ataupun sudah lansia, ataupun dia sudah memiliki fisik yang kurang karena sakit dan lain sebagainya, tapi karena dia semakin mengenal Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, sekalipun usianya lanjut, sekalipun badannya kurang baik atau kurang sehat, sekalipun dia kurang materinya, tapi dia tetap bisa menjadi berkat bagi sesamanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tenaga manusia memang akan menurun, kemampuan pun secara umum akan menurun. Tetapi bukan berarti kita akan turun dalam berbuah. Kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah berkurang dari kehidupan kita. Saudara terkasih, sudahkah kita menjadi oase di padang gurun? Menjadi pohon korma berbuah lebat yang memberi sukacita bagi banyak orang? Atau kita malah ikut-ikutan menjadi tandus dan kering? Sudahkah kita menjadi tiang penyangga yang kuat bagai kayu pahan oros, yang begitu bertahan diterpa berbagai macam cuaca? Atau kita harus disangga
oleh banyak hal karena kita goyah atau kita mudah untuk lapuk. Jika belum, tinggallah di dalam Tuhan. Jika masih berproses, tetap tinggallah di dalam Tuhan. Terlebih, kita akan memasuki kemerdekaan Indonesia 76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita menjadi orang yang tangguh menghadapi apapun di dalam Tuhan. Segala cobaan, penderitaan, masalah bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami seperti pohon korma yang bertumbuh, yang bertunas Tuhan. Dan juga pohon aras Libanon. Dan biarlah kami ya Tuhan bisa menjadi berkat, menjadi penyegar bagi banyak orang, menjadi oase yang menyegarkan, memberikan mata air kepada orang di sekitar kami. Dan juga menjadi penyangga dalam setiap kehidupan. Dan itu semua Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami. Tapi karena ada Tuhan tinggal di dalam kami, dan kami mau untuk tinggal di dalam Tuhan. Ajarkanlah kami untuk setia kepada-Mu Tuhan, untuk tidak stuck ataupun hanya sekadarnya saja mengikut akan Engkau sebagai kekristenan kami Tuhan. Tapi biarlah kami mau terus-menerus bertumbuh dalam Engkau, sekalipun kami bertambah usia ataupun sekalipun kami berkurang secara fisik ataupun ingatan kami, tapi biarlah iman kami terus bertumbuh dalam Engkau. Dan itu tanda dari orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, berkatilah kami dan sertailah kami ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu. Terlebih menjadi orang-orang yang mampu berkarya bagi negara kami Indonesia. Sehingga kami menjadi orang-orang yang termasuk dalam bagian membuat Indonesia ini tangguh dan tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita, tinggal dalam kita, sehingga kita dimampukan Tuhan menjadi layaknya buah korma atau pohon korma dan juga pohon aras Libanon. Tuhan memberkati, salam sehat.